Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke, kita akan mereaksi kembali guys. Kali ini saya ingin melihat atau mendengar sebuah lagu dari Kromok, judulnya Another You. HK, high quality mungkin. Oke, Kromok ini apa ya? Banyak sih dari kalian yang suggest ke saya untuk melihat band ini ya. Ini era band 80-an ya kalau nggak salah ya, 80-an, dan personilnya udah otai-otai. Kalau sekarang udah masih ada kalau nggak salah ya. Oke, tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung lihat aja seperti apa lagunya. Oke, 1, 2, 3, play. Ini instrumennya guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh iya, ini instrumental ini. Enak nih guys. Enak guys. Thank you.
Oke, guys. Hemat berlibat, tinggal. Oke, guys, itu tadi Kromok dengan Another You. Ternyata ini ya, apa? Ternyata sebuah lagu instrumen ya, dan instrumentalis. Jadi saya nggak tahu apakah Kromok emang spesialis instrumen semua di dalam lagunya, atau ini hanya satu bagian dari satu album saja. Jadi biasanya kan kalau band-band dulu tuh 80-90-an selalu menyelipkan satu lagu khusus untuk instrumen aja gitu. Kayak banyak band-band slow rock dahulu seperti itu, selalu seperti itu. Dan jadi ada ruang khusus untuk diberikan, menunjukkan skillnya gitu di situ. Dan kalau saya sih ingat ini, guys, kalau dilihat dari permainan atau gimana ya, saya malah ingat ke Vito Brata ya. Jadi soundnya, karakter ininya ingat ke Vito Brata mulu nih, Vito Brata yang White Lion, dari segi permainannya. Terus ada beberapa ininya ingat juga ke Metallica seperti itu, ada juga sih. Ini enak, guys, ini lagu yang apa ya, bisa saya bilang enak untuk didengarkan, atau enak ketika kita nge-jam nih, orang-orang bisa main gitar gitu, kita nge-jam nih ya, gitar copong semua, gitar bolong semua, mainin lagu ini enak banget, guys, dengan akustik gitu. Ditambah satu tadi ada beberapa dua part lead gitar dengan elektrik, ini lumayan lah untuk menunjukkan skill, untuk menunjukkan kemampuan kita di depan orang-orang banyak gitu dengan lagu ini. Itu udah lumayan banget, guys. Dan oke, guys, ini mungkin kita akan lihat lagi lagu-lagu dari Kromok ya, karena saya juga ingin nostalgia dengan lagu-lagu era 80-an. Setelah kemarin juga saya nonton Ekspedisi, lalu ada Samudra, lalu ada Dato' Awi ya dengan Wings, banyak ya. Kita kembali lagi deh, kita ingin karena band-band dulu itu entahlah, ada kekuatan tersendiri, ada sihir tertentu gitu yang bisa coraknya lain lah, mahal lah. Kalau bisa orang bilang beruntung, orang-orang yang merasakan band-band era 80-90-an tuh beruntung banget, karena disitulah timbul muncul band-band yang memang berkualitas gitu, guys. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.